yang fungsinya itu, Pak Edo, zaman yang kita kembangkan sekarang ini, Pak, adalah mereka sudah pujaan mereka, Pak. Pujaan mereka karena dulu di sini hanya belum ada agama, toh. Pujaan mereka pujaan dulu hanya itu. Terus apabila mereka berkebun, karena di, khususnya di Polda ini, Pak, hanya kebun ladang. Tidak ada sawah, tidak ada apa-apanya. Di sini kebun ladang di bolak pangana dengan tompi itu satu rumpun orang. Nah, orang hanya kebun ladang. Terus pada awal mau marah. Karena pujaan mereka ini, orang bawa dulu. Menghormati habis pujaan, harus kebun. Habis itu kalau sudah mulai bertanam, orang buatkan lagi pujaan mereka mau menanam padi. Kalau agama sekarang ada acara lagi situ, kan. Seterusnya sampai pada saat panen. Begitu panen, sudah dikumpul hasilnya, dibuat syukuran, dibuatlah bunca di kebun ladang itu. Di mana kelompok-kelompok yang berkebun dibuat satu, diadakan satu bunca. Ada dua bagian bunca itu, Pak. Ada bunca toru, ada bunca yang satunya lagi. Dan dia punya pengertian semua itu, Pak. Ya. Jadi itulah tujuan atau fungsi orang tua kita dulu. Nah, sekarang ini, makanya tinggal mengingatkan kita. Jadinya ego yang dikembangkan orang tua kita, ya seperti apa sebenarnya? Seperti Bapak bilang tadi, anak-anak sudah tahu. Sekarang itu, dulunya begini. Sebelum agama masuk, dia ini tuh. Ini dulu. Karena, makanya saya bilang tadi, begitu agama masuk, maka dimusnahkanlah dia. Nah, begitu dimusnahkan, orang mungkin di pihak yang ada teman-teman kita di luar ini, dia tidak senang. Nah, dia lakukan, ya begitulah. Dan desa kita itulah seperti apa yang Bapak tanyakan ke apa fungsi dan penggunaannya ego itu itulah. Dan ego ini, Pak, ini sebenarnya bukan manusia yang atur. Menurut sejarah orang tua kita yang masih ada punya, Pak, dia di apa namanya jamu, dia hanya jamu. Pada waktu ada orang batipa konsager, didengar satu hutan begitu. Di mana kamu nyanyi ini? Pikir dia, di sini. Dia lihat hanya jamu yang bersebab keliling. Ah, itu sih yang dia tahu, bahwa ini jamu saja asal usulnya. Tapi sempat mereka ambil dia punya bahasa. Sehingga bahasa itu ada yang kita bisa tahu, ada yang kita tidak bisa tahu. Karena bahasa jamu pada waktu hanya panen. Dia ada jamu banyak. Oh!
Amen.